Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara mengatasi tata letak tampilan Android Oppo A33 terbalik seperti ini guys. Nah, gimana cara settingnya? Simak terus videonya. Oke guys, langsung saja mulai. Kita akan mengatasi tata letak tampilan Android Oppo A33 ini yang terbalik ya. Ini terbalik guys. Kemudian untuk tombol navigasinya juga terbalik, dan tombol settingannya, bukan tombol settingannya, menu settingannya juga terbalik ya. Jadi ke arah kanan dia. Begitu juga dengan status barnya di atas, jamnya pindah ke kanan dan sinyalnya pindah ke kiri. Oke guys, cara mengatasinya gampang sekali. Kita langsung saja masuk di pengaturan. Nah, setelah di pengaturan, teman-teman cari saja di sini pengaturan tambahan. Nah, ketika sudah ada di pengaturan tambahan, kamu cari saja menu opsi developer ya. Jadi setelah masuk opsi developer, kamu cari saja di sini bagian menu gambar ya. Jadi scroll saja ke atas sampai ketemu gambar. Ini baru jaringan. Kemudian scroll lagi ke atas. Ini masukkan dan ini ada gambar. Nah, di gambar ini kamu cari paksa arah tata letak RTL ya. Jadi paksa arah tata letak layar RTL untuk semua lokal. Seperti itu. Kamu nonaktifkan saja menu ini. Dan nanti akan kembali normal seperti waktu Anda membeli handphone ya. Jadi tata letaknya sudah kembali normal seperti itu. Nah, caranya seperti itu guys. Silakan kalian coba, mudah-mudahan tidak terbalik lagi. Dan berikan komentar kalau ada pertanyaan di bawah ini. Dan jangan lupa share video ini kalau bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.